Oke, ketemu lagi di channel-channel TV. Oke, kita mulai ya. Pertama ini kita ambil headsetnya. Ini kita buang aja ininya, ya. Kemudian kita lakukan penyolderan ya, teman. Seperti ini teman-teman, seperti ini. Oke, kemudian ini ada suatu speaker ya putus, kita cuma ambil speakernya teman-teman, kita ambil speakernya, terus kita satukan positif negatifnya ya teman. Maka ada dua rangkaian, ini ada dua rangkaian positif negatif semuanya. Oke, kita akan satukan soldernya. Sepertinya satu positifnya, terus yang hitam negatifnya ya teman. Oke, lagi hitam. Kita simpan soldernya dulu. Gini ya. Oke. Kemudian kita sambungkan ke mana? Kita sambungkan ke ini positifnya merah. Kita lihat dulu. Ini positifnya merah ini. Ya. Untung penjepit ya. Oke. Ini kita solder. Oke. Kita kasih solder sih teman ini. Supaya tidak bersentuhan teman. Oke. Oke, kita lepas. Kemudian kita ambil yang negatifnya warna hitam. Kita solder juga ya. Lalu kita ambil solasi. Batas adanya aja nih teman. Solasi. Kemudian kita isolasi juga ya. Supaya kelihatan rapi teman, kita geser ini. Oke, sudah ya, kita satukan. Oke teman, begini jadinya. Kemudian kita ambil lampu ya, untuk disimpan di sini agar supaya besar bunyinya teman. Ini lampu kita copot, kita ambil anunya ya. Ini kebetulan sudah rusak, jadi kita lem ya teman. Lem di sisi satu-satunya aja, 4 titik ya, 4 titik teman.
Oke, sudah mendekat. Satunya lagi. Teman punya speaker rusak di rumah, bisa kita coba dengan melakukan semacam ini. Cari handset rusak, terus sambung temannya. Oke. Jadinya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bolong-bolongi teman. Speaker. Oke, begini teman-teman. Ini tidak teratur teman, yang penting ada lubangnya ya. Kalian bisa rapikan juga ya. Dan seperti ini. Ini agak. Dan jelasnya cara-caranya kita tahu ya. Oke, teman, inilah hasilnya. Yang handset tadi yang putus ya. Kita sambung ke speaker. Nah, inilah hasilnya tadi. Oke. Kita akan coba apakah berhasil atau tidak suaranya. Oke. Kita akan sambungkan ke HP. Ya, kita akan sambungkan HP. Kebetulan ini channel saya ya, channel TV. Oke, kita putar ya. Apakah dia berfungsi? Ini gambar handsetnya teman. Nyambung ya. Nah, itu gambar handset nih. Nah, ini suaranya. Inilah. Oke. Apabila bermanfaat, tolong di like dan di komen. Berhasil teman. Salam channel TV.